Baik, saya ingin langsung ke Pak Jansa. Pak Jansa, kalau kita lihat, 84 triliun untuk APBD Jakarta masih dirasa kurang. Kalau melihat dari apa yang dilakukan oleh gubernur-gubernur sebelumnya, ini sebenarnya eh, titik poinnya ada di mana sih? Kemudian masih terus dirasakan kurang tiap tahunnya. Ya, mungkin karena kebutuhan warga kota metropolitan itu lebih banyak ya, kebutuhan biayanya. Tapi sebenarnya, kalau dibandingkan dengan daerah lain ya, Jakarta paling tinggi. Ya, 85 puluh triliun itu. Nah, persoalannya tinggal bagaimana pemerintah DKI itu, pemprov DKI itu mengalokasikannya. Misalnya, ya pendapatan itu kan banyak dari, uh, misalnya pajak kendaraan, ya itu selalu uh, cukup besar angkanya itu. Kemudian dari uh, apa pajak hiburan, ya itu memang di Jakarta lah pusatnya, ya. Nah, namun pelayanan terhadap warga masyarakat ya, ini yang kurang. Jadi kesannya seperti Pemprov DKI itu hanya ingin melayani para pemberi pajak ya, bisnis ya, kendaraan dan sebagainya. Nah, ini pada satu ketika nanti satu titik akan tidak berkelanjutan karena warga masyarakatnya nanti yang misalnya buang sampah sembarangan di sungai Ya sampai saat ini beberapa gubernur terakhir juga belum mampu mengatasi permukiman kumuh, pengolahan sampah yeah. dan sebagainya ya apa suplai air bersih. Ada lebih kurang tiga juta penduduk Jakarta itu yang tinggal di permukiman kumuh. Nah ini kan harusnya menjadi tantangan ya bagaimana anggaran yang cukup besar itu uh, digunakan untuk apa membangun tadi ya delivery system. Pakai misalnya sampai sekarang aja. Uh, UPT Rusunawa Jakarta itu selalu uh, rugi ya puluhan miliar Baik. sampai ratusan miliar itu gara-gara uh, penyewanya itu tidak tidak bisa uh, membayar dengan apa dengan cukup tinggi ya uh, menjadi beban lah ya pengelolaan Rusunawa Nah apakah cara seperti yang akan diteruskan Hmm, baik baik kita ke Mas Juanda itu tadi PR besar banyak yang disebutkan oleh Pak Jihan Syah ya, salah satunya juga tadi rumahan yang kumuh hmm, ya. kemudian juga anggarannya itu kan sebenarnya ya besar tapi ternyata juga banyak juga terrealisasi dan Perluannya juga banyak. tidak terrealisasi pengurangan karena banyak juga gitu ya. ya pertama mbak bagi kami setuju dengan Pak Jihan ya Jakarta ini kalau dibanding dengan daerah luar biasa besar ya cukup sebetulnya andaikan kita pintar mengelola anggaran jangan sampai ada anggaran yang duplikasi yang boros tidak tepat sasaran PR-nya juga itu luar biasa loh. Hmm. ya nah saya setuju memang masalah pemukiman ini penting makanya salah satu program utama adalah membuat pemukiman hunian yang layak dan terjangkau dan strategi dari Paslon Ridho adalah kita ingin memanfaatkan bagaimana caranya aset pemerintah seperti pasar-pasar itu yang sekarang single use hanya untuk pasar kita jadi mix use harus ada perumahan-perumahan, hunian vertikal, apartemen-apartemen yang memang disasarkan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Supaya baik. warga Jakarta jangan sampai terus terdesak ke pinggir, ke pinggir, ke pinggir gitu ya. Sampai harus keluar Jakarta karena memang tidak mampu membayar. Pemerintah harus hadir, menyediakan hunian layak terjangkau, manfaatkan aset-aset pemerintah yang idle, manfaatkan yang baru fungsinya hanya satu, menjadi multifungsi. Karena memang kota yang baik harusnya kota yang... Gimana caranya orang itu hidup, bekerja dan apa memenuhi kebutuhannya dalam area yang dekat, jangan sampai berjauhan itu. Baik, saya ingin ke Bu Siti. Bu Siti sekaligus closing statement mengenai uh, anggaran APBD Jakarta 85 triliun terasa besar, tapi kemudian ternyata kebutuhan juga yeah. banyak. Uh, bagaimana kemudian nanti yeah. strategi untuk mengelola anggaran tersebut, Bu Siti? Ya, yeah. uh, selama selama ini yang menjadi gubernur itu kan selalu dari uh, partai politik. Sehingga, dari satu gubernur ke dua sampai, sampai sekarang, pun kebijakan-kebijakannya selalu, ya, hampir-hampir sama. Nah, yeah. kalau coba kita coba dengan yang independen, membuat kebijakan-kebijakan publik yang berbeda, kebijakan-kebijakan publik yang berpihak pada masyarakat, pasti bentuknya akan berbeda, pasti lebih efektif dan efisien, karena... <tuh> Karena selama ini menurut saya, menurut saya kebijakan-kebijakan tidak berpihak pada masyarakat kecil. Jadi masih pada pembangunan-pembangunan fisik dan sebagainya. Sehingga terjadilah seperti saat sekarang ini. Apalagi setelah terjadi COVID. Waduh, banyak PHK, banyak pengangguran dan sebagainya. Dan masih bisnis as usual dalam Mengatur uh, kebijakan, jadi kita membutuhkan good governance yang fresh, yang yang berwajah baru untuk mengatur hal tersebut. Tentu saja, baik. sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Baik, 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 Bu. Siti. Jadi, good governance-nya jadi, saya tekankan, apa? pada good governance-nya supaya ya tidak bocor ke baik, sana baik. kemari, dan mungkin iya, kesempatannya independen itu tanpa cawe-cawe dari partai politik itu kemungkinan Baik, Bu Siti. kebocoran Maaf, juga akan Gantian Bu Siti. Baik. Gantian Bu. Baik Bu Siti. Terima kasih Bang. Silakan. <laughs> Jadi prinsipnya gini tadi bagaimana cara memanage anggaran itu sendiri. Yang kedua bagaimana meminimalisir kebocoran. Ya saya ya. setuju kalau kita memanfaatkan aset-aset uh, pemerintah hmm. untuk membangun tempat-tempat baru yang dibutuhkan tadi seperti ya. rusun hunian dan lain-lain. Nah sungguhnya itu kan juga bukan hanya terjangkau ya karena kan um, mentalitasnya atau spiritnya adalah mereka menghuni bukan berinvestasi. Hmm. Jadi tentunya yang di apa, charge atau yang dibebankan biaya kepada penghuni adalah hanya service charge hal-hal yang sifatnya untuk menjaga kebersihan, keamanan dan lain-lain ketika mereka menghuni tempat itu. Nah tapi yang kedua tidak dapat terelakkan lagi bahwa APBD kita harus naik ya kan. Yeah. Nah, dari pendapatan tadi, pendapatan pajak yang akan kita perjuangkan bagaimana supaya mendapat uh, 20% dari bagi hasil yang selama ini warga Jakarta PPH-nya sudah disedot oleh pemerintah untuk uh, di pusat dan lain-lain. Nah, ini yang memang harus kita perjuangkan sehingga itu bisa Uh, hampir dua, dua kali lipat bahkan dua kali lipat dari APBD yang sebelumnya tadi, dan tadi juga memanfaatkan silpa tadi sekian t untuk taruh hmm. di uh, Jakarta Van untuk diinvestasikan tempat-tempat lain sehingga itu bisa beranak pinak dan kemudian bisa digunakan untuk hal-hal yang uh, memajukan kesejahteraan bisa naik berapa tuh APBD kalau itu sukses kalau yang pertama kalau dari bagi hasil pajak aja itu bisa naik ke 176 triliun Ooh. dari 85 triliun. Jadi uh, semua yang akan kita uh, masukkan ke dalam program itu bukan sekedar angan-angan tapi bisa sangat terrealisasi. realisasi Dan ini kami sangat positif dan ide dari Mas Pram ini uh, mungkin yang paling cocok untuk melaksanakannya adalah Mas Pram hmm. karena beliau memang paham betul terkait Pem -pem, ini ya terhaya. kan. Masuk-masuknya alurnya gimana dan uh, hubungan semua orang, semua kalangan di pemerintahan dan mudah-mudahan ya ini terwujudlah dan yeah. tadi yang paling penting ya, gratisnya yeah. yang paling penting dari kita adalah warga Jakarta dapat gratis gubernur dan wakil gubernur paling hebat <laughs> yang selama ini belum pernah didapat, termasuk <laughs> 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 jubirnya, ya. jubirnya juga. <laughs> Baik, nanti kita akan tunggu ya. Apakah kemudian program-program gratis yang ditawarkan ini bisa direalisasikan? Yang paling penting bisa berkelanjutan, tidak yeah. berhenti di tengah jalan. Terima kasih semuanya, Bang Cigo. Terima, terima kasih Bang terima, 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 terima kasih Pak Jansen Nanti kami akan kembali dengan perbincangan seputar Indonesia melawan Bahrain yang akan terjadi pada malam hari ini. Tapi nanti di segmen selanjutnya kita jeda dulu. Nanti saya kasih kesempatan anda bagi yang belum mandi, mandi dulu silakan. Nanti kembali lagi untuk nonton. Kita jeda dulu. Kami kembali setelah Terima kasih. Apa kabar?